Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Lesti Lovers, Belovers dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment, serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini di sini datang dari IG-nya Kak Firni Makeup yang mana di sini dikatakan alhamdulillah hari ini lancar ya teh acaranya Lesti Kejora Rizky Billar ya, masya Allah nih. Vibes Dede Lesti dan kakak Rizky Billar sudah terlihat ya sebagai suami istri ya sahabat, masya Allah ya. Dan kita masih belum move on nih ya dengan acara pengajian dan upacara adatnya kakak Rizky Billar dan juga Dede Lesti, yang mana di sini saat kakak Rizky Billar mencuci, mencium dan juga sujud kepada sang mama ya sahabat, Ibu Rosmala Dewi ya sahabat, masya Allah nih ya, ini yang bikin kita terharu ya. Dan di balik cantiknya Dede Lesti, di sini ada Bang Gorgeous nih ya yang make upin Dede Lesti ya sahabat, masya Allah nih ya, bikin pangling nih. Bang Gorgeous emang the best nih ya, membuat kita pangling sama Dede Lesti yang terlihat cantik banget ya sahabat Leslar. Dan di sini juga nih ya sahabat Leslar, yang mana di sini dari para warganet pun mengatakan soal Dede Lesti ya sahabat, mengatakan masya Allah Dede Lesti cantik banget, gadis minang katanya ya. Gemoy imut-imut, subhanallah cantik banget Dede ya. Memang Dede Lesti kemarin membuat kita pangling ya sahabat. Dan di sini juga nih ada unggahan dari Ayah Kejora mengunggah postingannya bersama Dede Lesti dan juga Mama Redi ya. Yang mana dalam unggahan akun Instagram Ayah Kejora ini dituliskan caption, alhamdulillah terima kasih ya Allah, Engkau telah memberi umurku panjang hingga saat ini. Aku masih bisa mendampingi dan melihat kebahagiaan putriku tercinta, tulis Ayah Kejora di unggahannya bersama Dede Lesti ya. Banjir komentar di unggahan ini mengatakan masya Allah tabarakallah, sehat selalu ayah, alhamdulillah bapak, sehat-sehat bapak dan mama ya. Komentar lain juga datang dari akun Instagram @hikmah73konoha mengatakan, alhamdulillah semuanya lancar, semoga prosesi berikutnya juga diberi kelancaran, amin ya, doa terbaik tentunya. Kabar berikutnya di sini ada kabar dari Ibu Harsiwi Ahmadiyah soal Dede Lesti Kejora dan kakak Rizky Billar, yang mana dalam unggahan Instagram Ibu Harsiwi ini dikatakan, para Leslar Lover pastinya sudah catatkan tanggal hari paling berbahagia kakak Rizky Billar dan Dede Lesti Kejora. 3 hari lagi, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Sungguh terharu, kita doakan segalanya lancar ya. Berikut rangkaian acara inti pernikahan Leslar. Pengajian dan siraman Lesti Rabu 18 Agustus 2021. Akad nikah Kamis 19 Agustus 2021. Dan puncak resepsi pernikahan Leslar Sabtu 21 Agustus 2021 akan ada pula rangkaian hari bahagia dan bahagia selamanya di hari Sabtu 21 Agustus 2021. Kalaupun persiapan sahabat sudah sampai mana nih, kira-kira Dede Lesti Kejora pakai baju warna apa ya nanti? Hehehe. Saksikan rangkaian acara inti pernikahan Leslar mulai Rabu 18 Kamis 19 Agustus dan tanggal 21 Agustus hanya di Indosiar. Banjir komentar di unggahan ini mengatakan, alhamdulillah udah bu, udah setting katanya ya, bismillah semoga berjalan dengan lancar. Komentar lain juga mengatakan, aduh ampe merinding, tinggal menghitung hari, semoga semuanya dilancarkan, amin ya Rob. Tentunya kita doakan yang terbaik untuk kebahagiaan Leslar ya.
Oke, kabar berikutnya di sini ada unggahan nih dari akun Instagramnya Bang Bobby Suarez mengunggah postingannya bersama Kakak Bilar dan Dede Lesti kemarin ya. Yang mana di sini dikatakan semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warohmah. Tak hanya itu, di sini juga ada Bang Dery Saputra mengunggah postingannya bersama Dede Lesti dan juga tim Leslar Entertainment tuh. Masya Allah ya, kompak selalu dan semoga tetap solid ya. Dan yang mana pada unggahan Bang Dery ini dituliskan caption, alhamdulillah rangkaian demi rangkaian sudah berjalan dengan baik. Bismillah, semoga acara Leslar lancar sampai hari H. Amin amin ya robbal alamin. Masya Allah ya, tentunya kita doakan yang terbaik untuk acara bahagia Dede Lesti dan Kakak Bilar ya. Oke, kabar berikutnya sahabat Leslar yang mana di sini datang dari akun Instagramnya Kak Vega Darwanti nih, yang mana dalam unggahannya mengunggah postingannya bersama Kakak Bilar dan juga Dede Lesti kemarin ya. Namun di sini dalam unggahan Kak Vega Darwanti dituliskan caption, Bismillah ya Dek Lesti Kejora, Endut Rizky Bilar. Semoga segala urusan kalian dilancarkan diridhoi Allah. Nanti jadi istri yang solehah kayak Teh Vega ya. Amin ya Allah. Amin dong, insya Allah bahagia keluarganya. Jauh dari gosip, hidup berkah berkecukupan. Punya anak-anak yang lucu, baik-baik, soleh dan solehah. Romantis terus kayak keluarga Teteh Vega, amin, tahu kan doa katanya ya. Kalian Vega lovers, Leslar lovers, doanya apa buat pasangan ini? Dan langsung nih ada Kakak Rizky Bilar nih yang memberikan komentar di unggahan Kak Vega mengatakan, endut, aku gak gendut Kakak Bilar nih, sambil memberikan emotikon marah. Dan di sini komentar Kakak Bilar langsung dibalas oleh Kak Vega mengatakan, hahaha, iya enggak, oke endut kata Kak Vega nih ya, yang candain Kakak Bilar tuh, aduh Kakak pundung ya. Yang mana di sini juga ada komentar dari para warganet mengatakan, ada yang enggak mau dipanggil endut nih, abang punya panggilan baru ya, yaitu endut, aduh ya solimi banget nih. Di sini juga ada komentar lain mengatakan langsung minta enggak untuk disuapin nih, tapi bohong, aduh masya Allah ya Kakak Bilar nih ya. Langsung pundung nih dikatain endut nih sama Kak Vega ya, canda ya. Oke, lanjut untuk kabar yang berikutnya sahabat Leslar, di sini datang dari akun Instagramnya Kak Dery Saputra memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Koko Basuki Surojo ya. Yang mana di sini di unggahan Instagram Kobas, di sini juga Kobas lagi merayakan ya tiup lilin nih di hari momen spesialnya ya, masya Allah nih Kobas. Barakallahu fi umrik untuk Kobas ya, semoga panjang umur sehat selalu dan juga tambah sukses ya. Yang mana dalam unggahan Kobas ini dituliskan caption, makasih doa dan ucapannya ya dan dinku semuanya. Gak bisa saya sebutkan satu persatu, makasih Tuhan, papa, mama, istri, dan anak-anakku semuanya. Dan langsung banjir komentar di unggahan Kobas ini ya sahabat, memberikan ucapan selamat seperti Bang Moreno, Afdal Yusman, dan juga Papi Putra Siregar. Di sini mengatakan happy birthday Kobas, panjang umur dan sukses selalu ya. Dan juga ada Fitri Karlina mengatakan happy birthday Kobas at Basuki Surojo. Wish you all the best, makin dilancarkan semua bisnisnya. Amin ya, tentunya doa terbaik untuk Kobas ya. Kabar berikutnya di sini ada unggahan dari IGS-nya Dede Lesti nih, yang mana di sini Dede Lesti mengunggah postingan nih soal acara sore nanti ya di ANTV, yaitu Cinta Abadi Leslar Tetaplah Setia Bersamaku sore ini ya, tayang perdana ya sahabat. Jadi jangan sampai ketinggalan. Bagaimana nih ya keseruan dari acara tersebut, tentunya hanya di ANTV yaitu jam 15.30 waktu Indonesia Barat ya, jangan sampai lupa ya sahabat. Di sini banjir komentar mengatakan alhamdulillah, semoga dilancarkan semua usaha Leslar, makin murah rezekinya dan makin sukses ya, amin ya Rob. Di sini juga ada komentar mengatakan kalau menyangkut tentang Leslar pasti aku selalu nonton katanya ya. Udah gak sabar nunggu nih untuk jam 15.30 ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya sahabat sore ini, yaitu pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di ANTV.
Dan tentunya tetap terus pantengin Leslar Channel ya sahabat Leslar, karena di sini Mimin akan selalu memberikan info-info menarik terupdate seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.